Itu di mahkamah session, seorang pemandu lori mengaku bersalah atas pertuduhan menghantar komunikasi lucah berkait kes buli cyber ESHA di aplikasi sama. Pengakuan dibuat Satish Kumar Balakrishnan, 44 tahun, di hadapan Hakim Siti Aminah Ghazali. Mengikut pertuduhan, dia secara sedar membuat dan melakukan dan memulakan penghantaran menggunakan perkhidmatan komunikasi lucah dengan niat menyakitkan hati orang lain. Perbuatan dilakukan jam 10.12 malam 30 Jun lalu melalui aplikasi TikTok di Sentul. Bapa kepada tiga orang anak itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas tuduhan mengaibkan dan mengganggu kesantunan ibu mendiang ESHA menerusi aplikasi sama pada hari dan lokasi sama. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM36,000 secara bercaga bagi kedua-dua pertuduhan beserta syarat tambahan. 16 Ogos, sebutan semula kes.